pada pagi ni dengan PAS dan UMNO Parlimen Bangi. Ya, mereka mengadakan sambutan jamuan raya. Ya, tertera dalam kita mengenai dengan tajuk perpaduan umat. Jadi sebagai pimpinan tertinggi Muslimat, sebenarnya saya sangat berkesan hatilah. Dan sangat gembira dan mengucapkan tahniah ya kepada PAS dan UMNO Kawasan Bangi kerana mereka alhamdulillah berjaya sehingga daripada awal sehingga ini pun kita tengok orang masih lagi ramai berpusu-pusu dalam kemah yang disediakan. Tahniah ya. Dan sebenarnya memang telah menjadi orang kata suatu keperluan sebenarnya kepada kita khususnya umat Islam yang merupakan umat yang majoriti lah beragama Islam di negara kita ini memang memang patut sebenarnya bersatu padu. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun menyuruh kita umat Islam bersatu padu seperti firman Allah, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, hendaklah kamu semua berpegang dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. Jadi mudah-mudahan segala sejarah yang telah berlaku dalam negara kita ini yang mudah-mudahan menjadi pengajaranlah kepada kedua-dua parti terbesar di negara kita ini, insya-Allah. Dan kita marilah bersama-sama senantiasa berdoa, berusaha agar umat Islam khususnya di negara kita ini dibuka pintu hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibimbing dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah hanya dengan perpaduan yang benar-benar yang telah pun dibuat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam akan dapat berada di persada kegemilangan, insya-Allah. Ya. Sebab ini merupakan satu kemestian. Sebab kita lihat sekarang di mana-mana suatu perkara yang amat menyedihkan, umat Islam dianiaya, dizalimi, dibunuh dengan sewenang-wenang. Jadi ini adalah suatu yang kita mesti bertanggungjawab bersama-sama sebenarnya. Oleh itu, umat Islam di Malaysia mesti menjadi umat Islam yang boleh dihormati, insya-Allah, di peringkat dunia, insya-Allah. Dan lihat kita sendiri Muslimat pun sebenarnya sentiasa berusaha untuk dapat kerjasama ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.